menyajikan liputan Prajin Jangkar di Bantul Yogyakarta, mana kegiatannya tetap eksis meskipun ada penurunan order. Kita simak dengan Prajin yang satu ini. Ya, halo Mas Dur. Ya, ya, ini kerajinan Jangkar di masa pandemi ini gimana ini? Posisinya apakah jalan atau mungkin ada hambatan ini Mas Nur ya? Ya, masih jalan sih, tapi ya sedikit tersendat juga. Jelas ada dampaknya juga di kita, di pengrajin Jangkar. Ini mulai terasa dampaknya nih sejak bulan kapan? Sekitar 1 bulan yang lalu. Bulan April ya. Berarti April ya. Awal April. Awal April. Ya. Ya. Terus kemudian untuk melayani semua pelanggan yang mungkin sudah order ini gimana ini? Mungkin kan ada yang sudah jadi belum diambil atau gimana ini atau mungkin gimana? Iya, kita kan mengerjakan berdasarkan pesanan ya. Sementara ini kan sudah pesanan 3 bulan yang lalu, jadi kita masih walaupun ya tetap masih bekerja. Soalnya kan pesanan yang dulu masih ya. Oh, jadi sebelum ada sebelum virus ada virus ini. Kalau posisi sekarang ini adanya COVID ini apakah bahannya naik dari segi cat atau mungkin apa ini dari kerajinan Sanggar seperti ini? Ya, kalau bahan ini tidak ada kenaikan dah. Kalau nilai jual ini kan ini ada sangkar yang bermotif ya, ini kan ada motif wayang, ada macam-macam ya, ini gimana ini satu sangkarnya berapa ini? Ini yang paling ujung yang merah marun itu 2 jutaan. Oh, iya. Yang tengah ini yang hijau tua ini 3 juta, ini juga 2 jutaan yang ungu. Ini berarti sudah dipesan oleh pelanggan gitu ya? Atau sudah, tinggal ngambil saja. Terkait dengan adanya virus yang belum mereda hingga 7 Mei ini, Pak Nur ini, gimana aktivitas dari kegiatan satu hari full atau mengurangi karyawan? Ya, alhamdulillah sampai saat ini ya masih bekerja terus, nggak ada libur-liburnya, ya cuma hari Minggu saja. Oh, hari Minggu. Ya. Iya. Tapi order tetap jalan ya? Ya. Orderan kita mengerjakan order-order yang dulu. Oh, order yang lama tadi. Order yang lama. Ya. Berarti order di masa kayak gini nggak ada ya? Ya, ada juga 1-2. Tapi ya tidak sebanyak sebelum ada COVID ya. Ini kalau sangkar-sangkar perkutut terus sama sangkar derkuku, ini apa perbedaannya ini? Kan ini kayaknya belum ada atau memang gimana ini? Paling banyak kan di perkutut ya ini ya? Ya, kalau saya kan spesialnya memang perkutut, yang terkutut kan cuma tambahan aja. Yang jelas kan dari segi model kan lain. Oh, iya. Tapi sama-sama anggungan ya. Oh, paling banyak di perkutut ya? Ya, banyak di perkutut, tapi akhir-akhir ini malah masih banyak juga sih yang ambil sangkar terkuku dari wilayah timur, malah dari Madura, Surabaya, Madiun ke timur itu malah. Sana kan baru booming masalah terkuku. Tapi dengan adanya COVID-19 ini ya semua perlombaan kan vakum kan, tidak ada kegiatan ya. Tidak ada kegiatan. Nah, ini kepada para pelanggan yang sangkarnya sudah selesai seperti ini tapi mungkin belum bisa terkirim, ini gimana untuk menyampaikan kepada mereka? Sudah dihubungi ya. Ya, nunggu waktu pengiriman saja. Seperti contoh yang merah itu sudah pesanan, tinggal ngambil kan. Belinya mau kesini sendiri repot di jalan kan, masih dari terkendala dengan adanya peraturan di jalan. Gitu aja ya. Iya. Ya, harapannya ini posisi seperti ini setelah pasca virus berakhir misalnya gimana ini? Ya, harapannya seperti kita pengrajin kecil ini ya, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Jadi aktivitas kita bekerja biar lebih lancar lagi.
Ya, oke Pak Nur, terima kasih atas keterangannya. Dan kegiatannya tetap berjalan seperti biasanya. Dan majalah.com. Wallahan. Kabar seputar kerajinan sangkar. Ya, terima kasih Pak Nur ya. Oke, siap. Ya.